Hujan dari pagi. Gerimis. Citan, izin berapa? 47. 47? Wah, 47. Semangat mengambil telur ya teman-teman ya, karena telurnya itu perlu dipilih-pilih. Ada yang telurnya itu kotor. Nah, aku memilih yang telurnya itu bersih, enggak ada tai ayamnya. Tapi saya tidak mengamati timbangan ini settingannya itu harga yang mahal ya teman-teman ya, atau telur yang warna merah itu mahal, dan aku mengambil yang telur warna putih ini harganya lebih murah. Tapi enggak apa-apa, nanti si penjualnya akan menyeting timbangan ini. Yang pai kuai, nah, yang pai kuai. Betul. Oh, wah. Oh iya, wang si, saya tidak ada ang na bian. 103, nai nai bawa. Okay. Ane 95 ang. Oh. Ane gang ha, yang. Okay, okay, 好，谢谢。谢谢。Beli telur sudah selesai teman-teman ya. Sekarang menuju pulang. Dari toko telur tadi sampai rumah berjalan kaki sekitar 3 menit saja. Nah, aku tadi beli telur itu harganya 200 NT, uang Indonesia 100.000. Jadi lumayan agak banyak sih menurut saya. Ketika berangkat tadi saya melewati dari arah kiri ya teman-teman ya. Nah, ini pulangnya dari arah kanan. Jalan-jalan sore-sore ya. Tadi itu seharian hujan, dan ketika saya keluar beli telur ini tuh masih agak gerimis. Maka dari itu saya pakai topi saja. Karena kalau pakai payung juga hujannya nggak deras ya. Cuman gerimis kepiur gitu loh. Dan di rumahnya nenek ini itu di lantai 2 ya teman-teman ya. Jadi kalau naik turun itu ya naik tangga ini. Kalau belanjaannya sedikit sih ringan ya, tapi kalau belanjaannya banyak, wah repot banget ya teman-teman ya, berat bawanya naik turun. Dan ini sudah sampai rumah. Aku mau mencoba menghitung ya, satu kresek ini harganya yang satu itu 103 NT, yang satunya tuh 97 NT ya gitu. Jadi total semuanya tetap 200. Aku mau mencoba hitung berapa sih satu kresek atau satu kantong ini isinya berapa. Tapi setelah saya hitung semuanya, itu yang satu kantong isinya 20 dan yang satu kantong isinya 19. Nah, dari harganya juga memang tidak sama ya teman-teman ya, berbeda 3 NT. Tapi ukuran telurnya itu memang juga tidak sama, ada yang kecil dan ada yang besar. Dan ini semua sudah saya hitung ya hasilnya. Dan ini teman-teman ya, saya mau bikin omelet mie goreng ya. Rasanya itu bagaimana? Saya melihat dari resepnya Mbak Tuti ya, karena Mbak Tuti itu sering banget bikin omelet mie goreng ini.
Saya pernah mencicipi ya ketika Mbak Tuti itu bikin omelet telur mie goreng ini, dan rasanya itu enak sekali. Dan ini tuh aku mau mencoba sendiri masak ya. Nah, oke ya, bumbunya saya racik semua dulu. Goreng, Mbak. Oke, ini omelet omelet mie goreng ya teman-teman ya, dengan 2 butir telur. Saya mau makan dengan sambal terasi juga ya. Aku itu tidak terlalu suka dengan sambal terasi, tapi ini baiklah, oke lah. Saya akan coba tambahkan. Tadi sudah ada cabenya juga sih sebenarnya, tapi aku mau lebih pedas lagi, mencoba dengan. Ayo Mbak Dang. Iki. Nah, Renio, omong sok ora gelem nilii dengan masakanku. Ini kan anone sampean. Nah. Loh. Iki wis tak siapi. Sampean harus sambel ora? Karena ini resepnya Mbak Tuti, teman-teman ya. Ora. Resepnya Mbak Tuti. Resepnya Mbak Tuti nih. Oh, lho nyeblok. Ora nyeblok. Enak. Tenane. Orang nambah apa-apa, cuma nambah cabe sama daun bawang.
Nah, ini saya kasih sambal. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo nambah lagi. Oh, ini digurih nih, enak, Mak. Ini tambah sambal ya, teman-teman ya. Ini tanpa sambal. Enak. Ini mau sedang kan? Wah, aku nak. Sita. Wah, aku nak keluar. Takkan bantu mana tu? Mana tak ada daun pre? Daun bawang. Saya minta tolong Mbak Tutu untuk membantu makan. Nah, ini sambal. Yang pinggir-pinggirnya meruipi. Kriuk-kriuk. Tambah mantap dikasih sambal. Bismillahirrahmanirrahim. Anget-anget enak, Mbak. Ya. Adem enggak enak. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah habis kan. Enten sambelnya, teman-teman.
Jadi yang nganggur tasku mbak. Oke, okay. Alhamdulillah kenyang. Wahima lah rakok bantu rong iris ngono. Keluar kena aku mbak. Loh ndoknya loro ya. Ndoknya loro gede-gede. Alhamdulillah. Enak. Ini resepnya mbak Tuti. Terima kasih teman-teman yang sudah menemani saya masak-makan belanja hari ini. Terima kasih. Semoga kesehatan dan keselamatan selalu menyertai kita semuanya. Amin. Dan mohon maaf segala sesuatu kekurangan di dalam video saya ini. Bye. Silakan dicoba ya. Menu dadakan tapi enak. Ada di depan mata. Enggak usah ruwet-ruwet. Ada telur, ada mie. Wes, masak. Jadi menu makan siang ataupun makan malam atau buat mil-milan ketika kalian lapar ya. Nah.